Jelang Hari Raya Tahun Baru Imlek di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat ramai dikunjungi pembeli lantaran para penjual ikan bandeng mulai mendagangkan dagangannya. Pasalnya, ikan bandeng merupakan salah satu sajian hidangan khas saat Hari Raya Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek menjadi salah satu momen yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tionghoa. Tentunya, ada sesuatu yang unik saat menu yang disajikan pada waktu Hari Raya Imlek, yakni sajian ikan bandeng lantaran sudah menjadi ciri khas saat Tahun Baru Imlek tiba. Di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, masih menjadi pilihan masyarakat untuk membeli ikan bandeng pada saat menjelang perayaan Imlek. Kalau di Rawabelong ini dagang musiman, ya setahun sekali lah. Namanya orang Betawi, udah pasti kalau nggak beli bandeng tuh gimana ya? Emang harus beli bandeng. Udah tradisi dia orang Betawi begitu. Pas Imlek aja di sini. Iya, biasanya kan di pasar. Ya, gede-gede, lebih gede-gede ya. Lebih murah. Tiap tahun doang, tiap akhir tahun doang. Biasanya, untuk harga bandeng di pasar Rawabelong sangat bervariatif, mulai dari Rp60.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Lantaran pasar musiman, para pedagang di sini menjual ikan bandeng hanya khusus saat menjelang Hari Raya Imlek. Ikan bandeng di sini selalu dalam keadaan segar, sehingga pembeli tidak ragu untuk membeli ikan bandeng di tempat ini. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Angga Yosua, iNews melaporkan.